السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita bisa berada di tempat ini dan bisa melakukan amal soleh. Itu semua karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tidak ada kata yang paling pantas dan paling berhak untuk kita ucapkan pagi hari ini kecuali kalimat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membimbing kita, yang memberikan nikmat kepada kita, dan yang masih menetapkan iman di dalam hati kita semua. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dengan penerimaan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, setiap Ahad keempat ba'da subuh, alhamdulillah kita rutin mengkaji sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil pelajaran darinya. Pembahasan kita pagi hari ini yaitu melanjutkan pembahasan tentang Perang Badar, perang paling bersejarah dalam Islam dan perang pertama yang terjadi dalam sejarah Islam, dan perang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, perang yang dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Qur'an, bahkan perang yang memiliki keutamaan-keutamaan khusus dibandingkan perang-perang yang lain. Baik, pembahasan kita tentang Perang Badar, Bapak Ibu, ini sudah episode yang ketiga kalinya. Adapun yang pertama, kita sudah mempelajari awal mula terjadinya Perang Badar, yaitu awalnya pencegatan terhadap kafilah dagang Quraisy. Jadi Nabi dan para sahabat berangkat bukan untuk berperang. Kalau beliau berangkat untuk perang, gak mungkin membawa pasukan 313. Karena di Madinah saat itu sudah banyak sekali orang yang masuk Islam, bahkan bisa ribuan jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi beliau tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah kalau pada akhirnya nanti akan terjadi peperangan. Maka beliau hanya membawa 313. Ya kan? Tapi ternyata jemaah rahimakumullah, di tengah perjalanan Allah menghendaki Nabi Muhammad tidak mencegat. Tapi Allah menghendaki Nabi Muhammad dan 313 orang bersama beliau untuk berperang melawan orang kafir yang jumlahnya berapa? 1000 orang. Ya. Kemudian setelah perjalanan, Bapak Ibu, Nabi baru tahu bahwa orang kafir akan menyerang. Jumlah mereka sekitar 1000 orang, jemaah rahimakumullah. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Jadi Nabi memberikan pilihan, kalian mau pulang silakan, mau ikut bersama saya melawan mereka silakan, kata Nabi. Karena kalian perang
Karena kalian berangkat dari awal bukan untuk perang, tapi hanya untuk mencegat. Ya. Tapi kalau berangkat dari awal untuk perang, tidak boleh pulang. Kalau pulang itu merupakan dosa besar. Tapi ternyata para sahabat semuanya menyatakan bersedia ikut Nabi melawan mereka. Ya. Kemudian Nabi SAW dan 313 orang berjalan menuju Badar. Ini juga sudah kita pelajari. Di tengah jalan beliau bertemu dengan orang tua. Beliau bertanya, dari mana asalnya Anda? Orang tua itu menjawab. Kemudian Nabi bertanya, di manakah pasukan orang kafir sekarang? Kata orang tua itu, kalau aku memberitahu di mana mereka, maka kamu harus memberitahu dari mana kamu berasal. Nabi menjawab, baiklah, aku akan memberitahu. Setelah orang tua itu memberitahu, mereka kalau berangkatnya hari ini, maka sekarang berada di tempat ini. Kalau berangkat hari ini, berarti mereka sekarang berada di tempat ini. Setelah itu, orang tua tersebut bertanya, dari mana kalian? Nabi SAW menjawab dengan menyembunyikan dari mana asalnya. Nabi menjawab dengan kalimat tauriah. Tauriah itu kalimat umum. Maksudnya tidak seperti yang diinginkan oleh lawan bicara, tapi tidak berbohong. Ya. Nabi menjawab apa? Nahnu mimma'in, kami dari air. Orang itu bingung, ah, air. Air mana ini? Oh, mungkin air dari Irak. Berarti orang ini dari Irak. Ya. Padahal maksud Nabi dari air sperma. Bapak Ibu. Ya. Jadi diusahakan sebisa mungkin kita tidak berbohong. Walaupun keadaannya kepepet. Sama seperti Nabi Ibrahim. Ketika diajak oleh kaumnya merayakan hari besar mereka. Itu hari besar agama mereka. Nabi Ibrahim kan enggak mau dan tidak boleh memang. Ya kan? Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan kalimat tauriah. Aku sakit, kata Nabi Ibrahim. Saya enggak bisa ikut karena saya sakit. Itu bukan sakit badan, Bapak Ibu, tapi sakit hati. Jamaah rahimakumullah. Ada orang pinjam duit kepada panjenengan. Orang itu kalau pinjam duit enggak bayar. Pokoknya kalau pinjam enggak bayar dia. Udah dikasih tahu sama orang-orang. Pokoknya kalau sama orang itu jangan kau kasih pinjam duit. Kalau kau kasih pinjam duit, nanti dia enggak bayar. Karena udah banyak orang yang dipinjemin tapi enggak dibayar-bayar. Nah, diusahakan kita jangan berbohong. Atau panjenengan jangan berbohong, ya. Jangan berkata, maaf saya enggak punya duit. Itu bohong kan? Nah, tapi gunakan kalimat tauriah. Kalimat yang umum. Maaf saya banyak kebutuhan. Kan memang kita banyak kebutuhan hidup ini. Ya toh? Atau misalnya kalimat yang umum, maaf sekarang saya tidak pegang uang. Sekarang, tapi nanti kan pegang uang. Ya kan? Nah, usahakan kita jangan berbohong. Kemudian Nabi menceritahu informasi tentang pasukan Quraisy. Ini juga sudah kita pelajari. Kemudian posisi yang paling tepat, awalnya Nabi menentukan di sebuah tempat, tapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini dari Allah ataukah pendapat jenengan sendiri? Kata Nabi, ini pendapat saya sendiri. Maka ditentang oleh sahabat, ya Rasulullah, jangan di sini, tapi kita ambil di posisi yang dekat dengan air. Ini adab sahabat, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau wahyu, mereka enggak mau menentang sedikit pun. Tapi kalau itu pemikiran Nabi, pendapat Nabi, bukan wahyu dari Allah SWT, mereka akan berpendapat dan melakukan, kadang melakukan perselisihan dengan Nabi SAW. Paham ya? Tapi ketika dikatakan ini wahyu dari Allah, sudah mereka diam. Mau sesuai dengan pemikiran mereka atau tidak sesuai, mereka diam, mereka ikuti, mereka taati. Jemaah rahimakumullah. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi kita itu orang yang paling mengedepankan musyawarah dibandingkan pendapatnya sendiri. Kan ada pemimpin itu dipikir-pikir sendiri, diputuskan sendiri, bahkan kadang dijalankan sendiri. Dia tidak tahu masyarakatnya itu sesuai dengan pemikiran dia atau enggak. Itu enggak ngurus. Ini pemimpin yang tidak baik. Ya. Pemimpin yang baik itu mengedepankan musyawarah.
Kemudian sahabat membangunkan tenda untuk Rasulullah. Ini juga sudah kita pelajari, ya. Jadi kata sahabat, "Ya Rasulullah, kami nanti yang perang dan kami akan membangunkan tenda untuk engkau. Di tenda itu engkau berdiam diri bersama seseorang, enggak tahu nanti siapa yang engkau tunjuk sebagai orang menemani engkau. Nah, nanti kalau kami kalah," kata para sahabat, "engkau bisa langsung pulang ke Madinah karena orang Madinah banyak menunggu engkau. Mereka tidak tahu kalau engkau sekarang lagi berperang." Ya, karena memang berangkatnya bukan untuk perang, Bapak Ibu. Dulu enggak ada HP. Kalau ada HP bisa ditelepon. "Ini kami diserang 1000 orang. Kalian datang ke sini." Dulu enggak ada HP. Makanya sahabat ini sangat cinta kepada Nabi. "Kami buatkan tenda untuk engkau jika nanti kami kalah karena pasukan musuh ini banyak, Bapak Ibu." Ya. "Kau langsung pulang ke Madinah. Banyak orang nunggu di sana. Tapi jika kami menang, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah." Ya. Kemudian Nabi sangat senang dengan usulan para sahabat tersebut. Nah, kemudian sebelum peperangan terjadi, Rasulullah sempat meninjau medan peperangan sambil menunjuk, "Ini tempat matinya si fulan, ini tempat matinya si fulan, ini tempat matinya si fulan." Bahkan tempat matinya Abu Jahal sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa sebelum perang Allah betul-betul menampakkan bahwa kaum muslimin itu menang, Bapak Ibu. Ya. Kemudian turunnya hujan yang deras. Ini juga sudah kita pelajari. Jadi malam hari sebelum besoknya perang, Allah turunkan apa? Hujan yang deras di daerah tempat kaum muslimin berada. Apa tujuannya hujan itu diturunkan oleh Allah? Pertama, untuk mensucikan kaum muslimin dari junub mereka. Mereka kan jauh dari istrinya, melakukan perjalanan jauh, capek, biasanya tidur. Orang kalau capek, perjalanan jauh, kemudian jauh dari istrinya, biasanya akan rentan mengalami mimpi, mimpi basah, jemaah rahimakumullah. Maka Allah turunkan hujan untuk mensucikan mereka besoknya ketika mereka mandi. Kemudian yang kedua, untuk menguatkan kakinya kaum muslimin supaya ketika mereka mengejar musuh, kakinya tidak masuk ke dalam pasir karena pasirnya sudah padat dipenuhi dengan air. Jemaah rahimakumullah. Itu tujuan Allah menurunkan hujan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah supaya kaum muslimin di malam itu tidur dengan nyenyak sehingga besok bangun badannya segar dan kuat. Ya. Ini ya, Allah membuat kaum muslimin mengantuk. Sedangkan Allah membuat musuh tidak bisa tidur malam itu, Bapak Ibu. Mereka ketakutan, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian pagi harinya, Jumat subuh, Rasulullah mengatur barisan perang. Sebelum nanti perang dimulai, Nabi mengatur. "Kamu di posisi ini, kamu di posisi ini." Jadi 313 orang itu langsung Nabi sendiri yang mengatur barisan perangnya. Setelah barisan perang diatur, terjadi perang tanding sebelum perang sesungguhnya. Yang ngajak perang tanding ini orang kafir. Umat Islam selama perang gak pernah ngajak perang tanding, Bapak Ibu. Gak pernah. Karena perang tanding itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau musuh ngajak, maka harus dilayani. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Karena kalau perang tanding itu pasti ada yang mati, kalau enggak musuh ya kaum muslimin, begitu. Dan itu perang untuk menunjukkan keberanian, kesombongan, jemaah rahimakumullah. Makanya Islam tidak mau ngajak perang tanding kecuali musuh yang mengajak. Ya, ketika perang tanding ternyata dalam perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Jadi 3-3, kan? 1-1, 1-1, 1-1, 3 orang berperang. Adu kekuatan dimenangkan oleh umat Islam, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian setelah perang tanding terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kafir di perang Badar. Ya. Ketika pertempuran itu kaum muslimin mengucapkan kalimat "Allahu Akbar ya Mansur Amit." Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Mansur, wahai orang yang menang, Amit, matilah. Ini kalimat semangat, kalimat menunjukkan optimis bahwa mereka menang
dan musuh mati. Jemaah rahimakumullah. Nah, ketika perang Badar berkecamuk, Bapak Ibu, Nabi bermunajat kepada Allah. Jadi Nabi di atas di tenda, di atas bukit, beliau bermunajat kepada Allah, mendoakan para sahabatnya agar diberikan kemenangan. Ini munajatnya Nabi, ya. Kemudian di saat perang, Allah mengutus ribuan malaikat untuk membantu pasukan muslimin, ya. Nanti kita akan bahas tentang keutamaan perang Badar itu, diantaranya Allah mengirim ribuan malaikat, ya. Sehingga dikatakan dalam ayat ini sebanyak 3.000 malaikat, bahkan di ayat yang lain Bapak Ibu disebut 5.000 malaikat. Jadi berapa kali lipat dari jumlah musuh? Jumlah musuh 1.000, Allah kirimkan 5.000, berarti 5 kali lipat, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Rasulullah memberikan semangat kepada pasukan muslimin. Jadi ternyata ketika pasukan berkecamuk, Nabi turun ke medan perang memberikan semangat kepada mereka. Bahkan Nabi tidak hanya memberikan semangat kepada mereka, Nabi juga ikut memerangi musuh, jemaah rahimakumullah. Sehingga kata para sahabat, aku tidak melihat orang yang paling semangat memerangi musuh melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di perang Badar itulah manusia yang paling terlaknat dan paling dibenci oleh Allah saat itu mati terbunuh, Bapak Ibu. Siapa dia? Abu Jahal. Nah, yang menghinakan bagi Abu Jahal ini adalah dia mati bukan di tangan pahlawan. Dia mati bukan di tangan sahabat yang kuat pasukan inti, bukan. Tapi dia mati di tangan anak kecil. Ya kan, namanya ini Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr. Ini masih ada hubungan saudara, walaupun bukan kakak beradik, ya, tapi masih ada hubungan saudara. Dua orang ini bertanya kepada, dia bertanya kepada siapa kemarin? Ya kan? Nah, ini. Jadi dia bertemu dengan seseorang anggota perang sahabat Nabi SAW, namanya Abdurrahman bin Auf. Dia tanya, kata Abdurrahman bin Auf, mau kemana kalian? Kalian ini masih anak-anak, masih usia 15 tahun, jemaah rahimakumullah. Kata dia, aku kemari untuk mencari tahu di mana Abu Jahal. Hah? Mau apa kalian kepada Abu Jahal? Kata mereka, aku mau membunuhnya. Ya kan? Kemudian Allah takdirkan mereka bisa membunuh Abu Jahal. Kemudian kepalanya Abu Jahal dipenggal oleh sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendoakan mereka. Ya. Kemudian kekalahan kafir Quraisy dalam perang Badar. Ini juga sudah kita pelajari, Bapak Ibu. Yaitu ada 70 orang yang tewas dari mereka dan 70 orang di tangan menjadi tawanan di tangan kaum muslimin. Berarti ada 140 orang itu. 70-nya tewas, 70-nya lagi menjadi tawanan. Yang lain mundur melarikan diri ke Mekah, jemaah rahimakumullah, ya. Sedangkan pasukan muslim yang gugur sebagai syahid hanya berjumlah 14 orang. 6 orang muhajirin dan 8 orang ansar, Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas siapa-siapa saja mereka. Kemudian perselisihan dalam harta rampasan perang. Jadi setelah perang selesai, harta rampasan melimpah, jemaah rahimakumullah. Maka sahabat berselisih. Kata sebagian, kami yang paling berhak. Kata yang satunya, kami yang paling berhak. Kata yang satunya lagi, kami yang paling berhak. Dengan berbagai macam alasan yang disampaikan oleh mereka, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada mereka untuk mengumpulkan semua. Enggak ada yang paling berhak, kata Nabi. Kumpulkan semua. Nanti kita tunggu keputusan dari Allah bagaimana pembagian harta ini. Maka Allah turunkan surah Al-Anfal ayat 1. Ya. Dan Al-Anfal di juz 10, Bapak Ibu. Allah turunkan bahwa harta rampasan perang itu dibagi 1/5 untuk Allah, 1/5 untuk Nabi, 1/5 untuk anak yatim, orang fakir miskin, dan lebihnya nanti untuk anggota perang. Jadi tidak semuanya diberikan kepada
anggota perang, jemaah rahimakumullah. Setelah harta rampasan perang itu dibagi oleh Nabi sesuai petunjuk dari Allah, maka Nabi SAW berdiri di depan makam syuhada Badar. Jadi sebelum Nabi meninggalkan kota Madinah, terlebih dahulu beliau berdiri di depan makam syuhada Badar. Sudah dimakamkan semua, jemaah rahimakumullah. Dan sampai sekarang pemakamannya itu jadi tempat bersejarah. Jadi kalau panjenengan ke Arab Saudi, di Arab Saudi itu ada tempat namanya Badar, sebuah perkampungan, Bapak Ibu. Nah, di situ nanti ada tulisan Syuhada Badar. Syuhada, orang-orang yang mati syahid di perang Badar. Ada nama-namanya itu, ada 14 orang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Itu di hari ketiga sebelum Nabi pulang ke Madinah, Nabi berdiri di depan makam syuhada Badar. Nabi bertanya kepada mereka. Kata Nabi, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian? Umar bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mereka itu sudah mati. Kenapa engkau berbicara dengan mereka? Kata Nabi, saat ini tidak ada yang paling mendengarkan pembicaraanku melebihi mereka. Subhanallah. Ini dalil Bapak Ibu, bahwa orang yang meninggal dunia itu mendengarkan apa yang kita ucapkan, jemaah rahimakumullah. Ya, dan mereka tahu bahwa kita menziarahinya. Tahu mereka. Buktinya apa? Ketika kita lewat, kita disunahkan mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum ya ahlul kubur al-muslimin wal muslimat. Dan mereka menjawab, jemaah rahimakumullah. Ya. Karena yang mati itu hanya jasad mereka, tapi ruh mereka masih hidup. Manusia ini sebenarnya tidak mati secara hakikat. Yang mati itu kan hanya jasadnya saja. Ruhnya enggak akan mati. Dari awal diciptakan sampai nanti hari kiamat, jemaah rahimakumullah, tetap abadi. Ya. Makanya orang meninggal dunia itu mendengarkan, tapi yang mendengarkan bukan jasadnya, ruhnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan 14 pasukan muslim syahid di perang Badar. Nah, ini lanjutan pembahasan sebelumnya, jemaah rahimakumullah. Kalau panjenengan ziarah, maka panjenengan akan mendapati 14 nama ini. Subhanallah. 14 nama ini tidak diragukan lagi, mereka min ahlil jannah, masuk surga. Dan mereka enggak akan mencium bau neraka. Jangan akan masuk neraka. Mencium bau neraka dan mendengar suara neraka tidak akan mereka alami, Bapak Ibu. Walaupun ada di antara mereka yang keislamannya, jemaah rahimakumullah, tidak lama, hanya beberapa tahun saja. Itu kalau kita hitung, jika kan tadi ada muhajirin sejumlah 8 orang. 6 orang muhajirin, 8 orang ansor. Kalau yang 8 orang itu beriman kepada Nabi, ketika Nabi datang ke Madinah, ini kan 2 tahun setelah Nabi di Madinah, berarti umur keislaman dia hanya 2 tahun, Bapak Ibu. Tapi berkah perang Badar, dia min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Ya kan? Nama-nama mereka, pertama Ubaidah bin Al-Harith, Umair bin Al-Hammam, Dhushi Shimalain bin Abdul bin Abdul Amr, Akil bin Al-Bukair, Mihja, Safwan bin Bayda, yang ketujuh Sa'ad bin Khaythamah, yang kedelapan Mubashir, yang keenam, yang kesembilan Yaid bin Al-Harith bin Al-Hayrith, kemudian yang kesepuluh Umair bin Abi Waqqas, yang kesebelas Rafi bin Al-Mu'alla, yang ke-12 Harithah bin Surakah, yang ke-13 Auf bin Afra, yang ke-14 Muawwidh bin Afra. Gampang menghafal nama-namanya dan mengabadikan nama mereka karena jumlahnya hanya 14. Kalau di perang Uhud, Bapak Ibu, itu kan kaum muslimin mengalami kekalahan. Jumlah kematian yang mati syahid di perang Uhud itu sekitar
70 orang. Jemaah rahimakumullah. Dan itu ada perselisihan pendapat di antara ahli sejarah mengenai nama-nama mereka. Tapi untuk nama-nama orang yang mati syahid di Perang Badar itu tidak ada perselisihan pendapat. Jemaah rahimakumullah. Jadi 14 ini yang disepakati oleh ulama sehingga kemudian ditulis di papan, kemudian dipajang dan ditaruh di pemakaman syuhada Badar. Ya. Kemudian kita lanjut. Rasulullah dan kaum muslimin pulang ke Madinah. Sudah selesai, harta rampasan juga sudah dibagi. Nabi juga sudah menyampaikan salam kepada syuhada Badar. Lalu kemudian setelah selesai semuanya, Rasulullah dan para sahabat beranjak menuju Madinah dengan penuh rasa syukur, Bapak Ibu. Bersama mereka terdapat para tawanan perang yang jumlahnya sekitar 70 orang. Beliau berwasiat kepada para sahabatnya agar memperlakukan tawanan perang itu dengan baik. Ternyata para sahabat betul-betul menjalankan perintah Nabi. Walaupun sebenarnya dalam hati mereka itu ada kebencian kepada 70 orang ini. Karena 70 orang inilah yang membuat Nabi dan kaum muslimin harus hijrah ke Madinah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi karena mereka diperintahkan oleh Nabi untuk memperlakukan mereka dengan baik, maka para sahabat memperlakukan mereka dengan baik. Ada ceritanya ini, Bapak Ibu ya. Abu Aziz bin Umar yang merupakan saudara dari Mus'ab bin Umar mengatakan, aku termasuk salah seorang tawanan Badar dan berada dalam salah satu kelompok Ansor. Apabila waktu makan siang tiba, mereka mengkhususkanku makan roti, sedangkan mereka makan kurma. Jadi ada roti dan ada kurma. Nah, rotinya itu dikasih kepada tawanan, sedangkan kurma dimakan oleh para sahabat. Karena mereka ingat pesan Nabi, tolong perlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Maka makanan yang terbaik diberikan kepada mereka, Bapak Ibu. Ya. Kemudian tidak seorang pun di antara mereka yang di tangannya terdapat roti, kecuali dia memberikannya kepada tawanan perang. Subhanallah. Aku pun merasa malu, kata Abu Aziz bin Umar, dan menolak pemberian itu. Akan tetapi dia pun menolak dan tidak menyentuh roti itu sedikit pun. Ya. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang para tawanan. Abu Bakar mengusulkan agar membiarkan mereka hidup tetapi dengan tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab mengusulkan agar membunuh mereka semua. Beda orang, beda usulan. Abu Bakar ini kan orangnya lembut, Bapak Ibu. Maka beliau tidak tegaan. Ya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tawanan itu kita biarkan hidup tapi ada tebusannya. Maksudnya kita kembalikan ke Mekah, biarkan mereka hidup tapi ada tebusannya. Kita minta tebusan kepada orang-orang Mekah. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, saya enggak setuju usulan itu. Saya lebih setuju untuk membunuh mereka semua. Ternyata Nabi lebih setuju kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun pada akhirnya Nabi ditegur oleh Allah. Nabi setuju kepada pendapat Abu Bakar, Bapak Ibu. Tapi Allah lebih setuju kepada pendapatnya Umar bin Khattab. Ya. Allah lebih setuju kepada pendapatnya Umar bin Khattab. Nanti diceritakan di surah Al-Anfal, ya. Hal yang tidak kalah penting untuk kita pelajari yaitu kunci kemenangan, Bapak Ibu. Ini penting. Supaya walaupun kita sedikit, walaupun kita lemah, walaupun kita tidak punya kekuatan, tidak punya power sebagaimana orang lain, ya, tapi kita tetap bisa menang. Jemaah rahimakumullah. Kita bisa mengikuti kunci-kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, Bapak Ibu. Tidak hanya menang di perang Badar ya,
ini kunci kemenangan ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam dunia kerja, dalam dunia sosial, dalam dunia pendidikan, dalam karir dan lain sebagainya. Bisa kita terapkan kunci ini supaya kita menjadi orang yang menang dan orang yang unggul, jemaah rahimakumullah. Kenapa kunci kemenangan perang Badar itu perlu kita pelajari, jemaah rahimakumullah? Karena secara secara zahir, ketika perang itu sepertinya kemenangan kaum muslimin sangat kecil, sebab pasukan musuh lebih matang. Mereka berangkat untuk perang memang, sedangkan kaum muslimin berangkat hanya untuk mencegat. Yang kedua, jumlah musuh jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pasukan kaum muslimin, tapi ternyata Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, Allah sebutkan kunci-kunci kemenangan itu di surah Al-Anfal, Bapak Ibu. Nah, ini saya lupa mencantumkan nomor ayatnya, jemaah rahimakumullah. Sebentar saya cekkan. Nanti bisa dibaca surah Al-Anfal. Fathbutu. Al-Anfal ayat 45, 46 sampai ayat 47. Berarti tiga ayat ini Allah menyebutkan kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan pasukan musuh di medan perang, maka teguhkanlah hati kalian dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu mendapatkan kemenangan. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian bertengkar di antara sesama kalian yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan kehilangan kekuatan kalian. Serta bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini saya menyimpulkan, jemaah rahimakumullah, ada 7 kunci kemenangan dalam perang Badar. Dan kunci-kunci ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu, kuncinya itu adalah as-sabat. Tadi ada ayat yang berbunyi fathbutu, teguhkan hati kalian. Jadi kunci yang pertama as-sabat, keteguhan hati. Seperti apapun kesulitannya, hati harus tetap teguh menghadapinya. Itu Allah akan kasih kemenangan dan kesuksesan. Walaupun musuh saat itu jumlahnya 1000 orang, ya, tapi para sahabat tidak gentar. Bahkan ketika mereka dikasih tawaran oleh Nabi, kalian mau pulang silahkan, mau ikut saya juga silahkan, tidak ada satupun di antara mereka yang mau pulang. Mereka tetap teguh hati untuk ikut Nabi memerangi mereka. Ini kunci yang pertama. As-sabat, memiliki keteguhan hati. Ya kan? Orang yang tidak memiliki keteguhan hati, tidak memiliki mental yang kuat, jemaah rahimakumullah, itu enggak akan sukses dan tidak akan unggul. Disentuh oleh keburukan, oleh musibah, oleh kesulitan sedikit saja sudah mengeluh, sudah mundur. Ini orang-orang yang tidak akan menang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kunci kemenangan itu tidak hanya keteguhan hati, tapi juga kathratu dzikrillah, banyak mengingat Allah. Jadi melakukan hubungan yang baik dengan Allah, banyak berzikir, salat, berdoa kepada Allah. Kita tahu kan bagaimana usaha Nabi ketika menjelang perang Badar. 3 malam sebelum perang Badar, beliau bangun di saat para sahabat tidur. Ya, beliau bermunajat kepada Allah sampai ditegur oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, cukup, cukup. Allah pasti memenuhi janjinya untuk memenangkan kaum muslimin." Tapi Nabi tetap saja berdoa, Bapak Ibu. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan,
Nabi dan kaum muslimin saat itu membaca zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri kokoh, tidak butuh kepada yang lainnya. Bi rahmatika astaghif, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya. Jadi tidak hanya mengandalkan mental yang kuat, tapi kita juga butuh bersandar kepada Allah dengan cara banyak berzikir, ya. Dan zikir yang paling besar adalah sholat, Bapak Ibu. Makanya Nabi SAW ketika ditimpa urusan yang besar, beliau langsung sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, agar menang, sukses, unggul, yaitu ta'atullah wa rasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya. Pasti dikasih kemenangan oleh Allah. Karena para sahabat itu taat kepada Nabi. Kata Nabi, ayo kita perang, lawan mereka. Jangan kita pulang ke Madinah. Walaupun di antara kalian yang mau pulang, gak apa-apa, kata Nabi. Para sahabat taat ikut Nabi SAW. Maka Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Kaum muslimin, Bapak Ibu, dimanapun mereka berada, asalkan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah pasti memberikan kemenangan kepada mereka. Kenapa sekarang kaum muslimin ini tidak unggul dibandingkan orang-orang non-muslim? Tidak seperti dulu. Dulu di zaman khalifah-khalifah, jemaah rahimakumullah, kaum muslimin itu sangat unggul. Secara keilmuan, Bapak Ibu, secara kekuatan perang, kaum muslimin unggul. Ya kan? Itu karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sekarang banyak kaum muslimin yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah tidak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Pokoknya taat kepada Allah dan Rasul, bertakwa kepada Allah. Ya. Allah pasti memenangkan, mensukseskan dan memudahkan kehidupan kita. Yang keempat, tarkut tanazu', menghindari perselisihan. Karena Allah itu enggak suka banget ketika melihat umat Islam berpecah belah. Ya. Kata Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian berselisih sehingga kekuatan kalian menjadi hilang. Ya kan? Di zaman Nabi, Bapak Ibu, itu enggak ada perbedaan yang membuat mereka berselisih, enggak ada. Ya kan? Sehingga mereka bersatu kokoh. Ya kan? Sekarang umat Islam ini banyak sekali perbedaan. Jangan jauh-jauh, di negeri kita ini banyak umat Islam yang berbeda. Yang memicu perbedaan itu apa? Ormas, Bapak Ibu. Makanya di Arab itu jarang sekali ada ormas-ormas, jemaah rahimakumullah. Karena ormas Islam itu akan memicu perbedaan dan perselisihan. Ya kan? Maka ketika umat ini menghindari perselisihan, menghindari perdebatan antar sesama umat Islam, umat ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di dalam ayat tadi, kunci kemenangan dalam perang Badar adalah as-sabru, sabar. Jadi kalau kita ingin dimenangkan sebagaimana Allah memenangkan pasukan perang Badar, jemaah rahimakumullah, kita perlu menjalankan kunci yang kelima ini, yaitu sabar. Sabar. Kesulitan sebesar apapun kita hadapi dan bersabar dalam menjalani proses. Allah tidak akan meninggalkan orang yang sabar, karena Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Kemudian yang keenam, kunci kemenangan dalam perang Badar yaitu tidak sombong. Orang sombong itu enggak akan dimenangkan sama Allah. Walaupun awal-awalnya dikasih sama Allah mungkin, ya, tapi nanti di akhir Allah akan jatuhkan. Dibuat naik dulu ke gunung. Setelah di puncak dijatuhkan. Itulah Allah memperlakukan orang-orang yang sombong, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada kemenangan, tidak ada kesuksesan ketika orang itu sombong. Justru yang ada kehinaan dan kerendahan. Maka kalau kita ingin menang, ingin sukses, jangan sombong, tetap rendah hati.
Bentuk kita tidak sombong itu apa? Banyak berdoa kepada Allah, tidak meremehkan musuh, kemudian tidak merendahkan orang lain. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Lihatlah Nabi dan para sahabat. Walaupun Allah menjanjikan kemenangan untuk mereka, beberapa hari sebelum perang Allah sudah menjanjikan dan Allah sudah menampakkan kemenangan itu, tapi Nabi dan kaum muslimin tetap berdoa kepada Allah. Ini artinya apa? Mereka merendahkan diri di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri. Bapak Ibu, begitulah harusnya sikap kita. Walaupun kita yakin akan dapat rezeki besok, sudah dapat tender besok, yakin, tetap berdoa kepada Allah. Bukan karena kita tidak yakin Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, ya, tapi karena kita ingin menunjukkan kerendahan, kehinaan dan kelemahan di hadapan Allah. Dengan begitu Allah semakin memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang ketujuh jemaah rahimakumullah, kunci kemenangan dalam perang Badar yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu al-ikhlas. Ikhlas. Orang ikhlas itu pasti ditolong oleh Allah. Kaum muslimin ini kalau perang melawan orang-orang kafir, ikhlas ingin membela agama Allah, tidak ada niat-niat yang lain, pasti ditolong oleh Allah dan pasti dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama apapun kita Bapak Ibu yang kita lakukan, kalau kita ikhlas karena Allah, itu pertolongan pasti datang jemaah rahimakumullah. Inilah tujuh kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Kemudian ini kita masuk poin yang terakhir dari pembahasan tentang perang Badar. Keutamaan perang Badar, Bapak Ibu. Kalau perang yang lain ada keutamaannya juga, tapi keutamaannya secara umum. Namun perang Badar ini Masya Allah punya keutamaan secara khusus yang tidak dimiliki oleh perang-perang yang lain. Perang yang diikuti Nabi itu sekitar ada 27 perang. Ya kan? Tapi yang disebutkan oleh Allah dan oleh Nabi keutamaan-keutamaan secara khusus itu hanya perang Badar. Yang pertama, keutamaan perang Badar jemaah rahimakumullah, yaitu Allah menamakan perang Badar dengan Yaumul Furqan. Yauma artinya hari, al-furqan pembeda. Di hari itulah pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan hari itu pembeda mana yang menang dan mana yang kalah, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, keutamaan perang Badar itu yang pertama tadi ada di surah Al-Anfal ayat 41. Yang kedua, Allah mengirimkan pertolongan dengan malaikat-malaikatnya. Kalau di perang-perang yang lain, Allah tidak sebut kalau mengirimkan malaikat. Tapi di perang Badar, Allah menyebutkan satu ayat yang menceritakan bahwa ketika perang Badar, Allah mengirimkan ribuan malaikat. Berarti ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan perang Badar. Karena yang berperang bukan hanya manusia, tapi malaikat pun ikut berperang melawan orang-orang kafir. Dikatakan dalam sebuah riwayat jemaah rahimakumullah, itu sahabat ketika mengejar musuh ya, sahabat itu ketika mengejar mendengar bunyi pecutan, apa ya, bunyi cambuk, di atasnya itu ada bunyi cambuk ya. Kemudian ketika mengejar, tiba-tiba musuh yang dikejar itu tahu-tahu sudah roboh, Bapak Ibu, sudah roboh, hidungnya bengkak, wajahnya terbelah menjadi dua. Siapa yang melakukan itu kalau bukan malaikat? Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Padahal enggak ada sahabat bawa apa senjata pecutan, enggak ada. Mereka bawanya pedang, Bapak Ibu. Tapi orang ada pasukan kaum musyrikin itu atau kaum kafirin yang jatuh, roboh, hidungnya bengkak, kemudian wajahnya terbelah seperti bekas kena pecutan, jemaah rahimakumullah. Ya, bukan bekas pedang, Bapak Ibu. Ini keutamaan perang Badar.
yang berperang melawan musuh bukan hanya kaum muslimin, tapi juga para malaikat. Dan jumlah mereka sebanyak 5.000. Kemudian yang ketiga, ini yang kedua, dalilnya ada di surah Ali Imran ayat 123 sampai 100 ayat 123 jemaah rahimakumullah sampai 124 ya. Kemudian yang ketiga, para pejuang Badar adalah orang Islam yang paling baik. Jadi ada tentang malaikat Jibril yang datang kepada Nabi. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapat kamu tentang orang-orang yang ikut perang Badar? Kata Nabi, min afdalil muslimin. Mereka adalah orang muslim yang paling baik dan yang paling utama. Jadi beramal seperti apapun kita, Bapak Ibu, itu enggak akan bisa mengalahkan keutamaan orang yang ikut perang Badar, yang jumlahnya 313 orang itu. Baik yang mati syahid maupun yang hidup setelah perang Badar. Kemudian yang keempat, pejuang Badar mereka mendapatkan surga Firdaus. Enggak kaleng-kaleng. Langsung surga Firdaus, jemaah rahimakumullah. Ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Ada seseorang bertanya tentang saudaranya, tentang keluarganya yang mati di perang Badar. Kata Nabi, ya Umma Harithah inna hajinan fil jannah. Wahai Umma Harith, wahai Ummu Harithah, sesungguhnya dia berada di surga. Dan sesungguhnya dia mendapatkan surga Firdaus Al-A'la yang paling tinggi. Ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, para pejuang Badar mereka mendapatkan jaminan ampunan dari Allah apapun yang dilakukan oleh mereka setelah perang Badar. Subhanallah. Ada sahabat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Itu membocorkan rahasia Nabi ketika Nabi ingin menyerang kota Mekah, melakukan penaklukan kota Mekah. Ternyata berita ini dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dikirimlah surat melalui seseorang memberitahu orang Mekah, karena supaya keluarganya di Mekah itu dijaga oleh mereka ketika kaum muslimin menyerang mereka. Tahu bahwa Hatib membocorkan berita ini, walaupun berita itu tidak sampai ke Mekah ya, karena di tengah perjalanan Nabi mengutus para sahabatnya untuk mencegat orang yang membawa suratnya Hatib. Ya. Itu Hatib dipanggil oleh Nabi. Di samping Nabi ada Umar. Kata Umar, apa ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya orang ini. Dia telah membocorkan rahasia kita, rahasia kaum muslimin. Apa kata Nabi? Wahai Umar, apakah kamu tidak sadar Hatib ini termasuk anggota perang Badar? Coba, itu dosa besar loh Bapak Ibu, membocorkan rahasia kaum muslimin. Ya. Tapi kemudian dimaafkan, kemudian tidak dihukum apa-apa oleh Nabi. Gara-gara apa? Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk anggota perang Badar. Subhanallah. Kata Nabi, i'malu ma syi'tum. Kata Allah melalui Nabi Muhammad, Allah berfirman dalam hadis kursi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan, aku sudah mengampuni kalian, kata Allah. Jadi anggota perang Badar itu mau melakukan apa saja sudah diampuni oleh Allah. Belum berbuat dosa sudah dapat jaminan ampunan. Ya. Subhanallah. Itu keutamaan anggota perang Badar. Kemudian yang terakhir, para pejuang Badar mereka tidak akan masuk neraka. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhilan nar ahadun syahida Badar badaran. Tidak akan masuk neraka seseorang yang mengikuti perang Badar. Komplit Bapak Ibu, kemuliaan orang yang ikut perang Badar. Makanya ada sebagian masyarakat, ada sebagian kaum muslimin yang memperingati apa namanya hari kematian syuhada Badar untuk mengambil keberkahan dari mereka, jemaah rahimakumullah.
Allah Ta'ala alam bisawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.